Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, kejap. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini datangnya daripada Solehin. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, ada brother yang update cerita pasal rumah dekat area Bukit Damansara. Area situ memang banyak rumah lama-lama tau. Pengalaman saya sebagai penghantar pizza daripada Bukit Damansara sampai ke Bukit Alman Pintu B ni, tak pernah pula lah saya jumpa hantu dekat area situ. Walaupun ramai yang kata dan ramai yang cerita area tu memang hotspot lah untuk gangguan-gangguan ni. Saya ni nak kata berani sangat tu, tak adalah orang kata berani sangat. Tapi bukanlah seorang yang penakut. Berani-berani takutlah senang kata kan. Tapi bila dapat job, kena hantar pizza ke tempat-tempat yang banyak kisah-kisahnya ni, berdiri jugalah bulu roma saya. Nak-nak pula, kalau dapat order, kena hantar dekat Bukit Tungku. Dekat situ lagi seram weh. Tapi setakat ni, saya tak pernah nampak lagi lah makhluk alam sebelah ni betul-betul dekat depan mata. Tapi kan, benda ni mungkin sebab hantu tak sempat nak ngusik kot . Sebab saya ni biasanya, yalah rider kan, bawa motor pun laju. Biasalah, kita ni memang nak mengejar masa je setiap masa tu. Walaupun area Bukit Tungku tu jalannya kecil, lagi-lagi pula dekat jalan Tun Ismail tu kan, memang sedap je lah layan corner. Memang syok weh layan corner dekat situ. Lepas tu lalu pula dekat depan rumah Mona Fendi kan, punyalah besar rumah dia tu, warna pun putih je kan. Kalau malam kan lalu situ, nampak rumah tu cantik je tau, kena sinaran bulan, nampak macam rumah baru je. Tapi saya pernah kena sakat lah juga Bukan kata tak pernah langsung. Pernah juga. Dan kawan saya pun pernah kena juga dekat tempat yang sama, dekat jalan Lengkok Tungku tau. Kalau korang nak tahu, lorong tu ada sebiji rumah je yang tinggal kat situ. Yang paling hujung sekali, rumah tu lah yang ada orang tinggal tau. Sepanjang jalan nak sampai ke rumah tu, kiri kanan jalan tu semuanya rumah kosong je. Rumah hujung sekali tu, Mak Saleh lah yang duduk kat situ. Mak Saleh ni pun satu hal jugalah. Dia bela anjing polis sampai 30 ekor tau. Dan kalaulah anjing tu terlepas, tak tahulah macam mana kan. Auto gate tu bukannya kuat sangat pun. Sampai saya terpaksa lah, kalau saya hantar pizza ke rumah dia tu, terpaksa saya tahan auto gate itu dengan motor tau. Dan kalau dah 30 ekor anjing rempuh auto gate tu, silap-silap hari bulan, saya ni boleh kena rumble dengan anjing-anjing tu pula. Tapi kan, sebelum nak sampai rumah dia tu, ada satu pokok tau kat tepi jalan tu . Pokok tu macam ada benda jagalah senang cakap. Okey, nak dijadikan cerita kan, satu malam tu setelah sekian lama saya hantar pizza dekat rumah tu, tak pernah kena apa-apa pun. Entah macam mana entah, malam tu boleh pula saya terkena. Okey, macam ni ceritanya. So, macam biasalah saya dapat order hantar pizza dekat rumah hujung tu. Dan masa saya lalu dekat bawah pokok masa nak pergi tu, saya nampak banyak daun-daun kering bersepah dekat bawah pokok tu. So, saya pun jalan je lah. Macam biasa kan, memang biasalah nampak daun-daun kering bersepah dekat bawah pokok tu. So, bila dah siap hantar pizza apa semua kan, saya pun start motor balik semula dan terus gerak balik. Dan bila saya nak balik ni kan, dah tentu-tentulah saya kena lalu balik semula dekat pokok tadi. Tapi time saya lalu nak balik ni kan, saya lalu dekat pokok tu lagi, daun-daun kering yang bersepah-sepah dekat bawah pokok tu tadi dah tak ada dah bang. Kemas je tau. Macam ada orang sapu kat situ. Padahal masa tu malam tau. Pukul 10 malam. Tak logik lah kan kalau ada orang sapu sampah time-time macam tu. Tiba-tiba je, saya tercium bau wangi tau. Waktu tu kan bang, terus meremang bulu roma saya tau. Daripada betis sampai naik ke kepala, semua berdiri. Kan saya pun apa lagi? Pulas minyak, pecut laju-laju. Tak pandang belakang dah. Nasib baik tak jadi apa-apa bang. Syukur Alhamdulillah. Okey,
Yang ni kisah kawan saya pula. Nah, tapi kisah dia ni lagi seram sikit lah daripada kisah saya. Masa dia kena tu kan, senja tau, dah nak dekat masuk maghrib Dapat order je, dia teruslah cepat-cepat pergi hantar kan. Dan masa dia sampai dekat lorong tu, dia pun jalan lah sampai hujung sekali. Sebab memang dah tahu kan, rumah Mak Saleh tu paling hujung tu sekali kan. Sebab dia ni pun memang dah pernah hantar pizza dekat rumah ni. Jadi, dia tahulah jalan tu macam mana kan. Tapi yang peliknya, dia dah sampai hujung jalan dah Boleh pula dia jadi, tak jumpa bang rumah tu kat mana. Padahal rumah Mak Saleh tu paling hujung sekali. Tapi dia tak jumpa. Puas dah dia duduk ulang-alik dekat situ kan. Berpusing-pusinglah dia juga masa tu. Sebab dia ingatkan dia salah lorong ke apa. Tapi bila dah pusing-pusing tu, tak nampak juga tau rumah Mak Saleh tu. Dan bila dia dah pasti memang itulah lorongnya, dia pun pergi dekat hujung jalan tu, dia berhenti kat situ. Dia dah macam peliklah duk perhatikan je. Mana satu rumah Mak Saleh ni kan? Pelik ni. Macam mana pula aku tak jumpa rumah Mak Saleh ni? Sini bukannya aku tak pernah pergi. Dah banyak kali dah pergi. Hilang pula rumah dia. Bang. Bang. Ya Allah. Aku berlindung padamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masa tu kan bang, kawan saya tu dia terus azan kuat-kuat tau. Lepas habis je dia azan tu, rupa-rupanya rumah Mak Saleh tu belakang dia aja. Pandangan mata dia waktu tu macam kena tutup tau. Tempat mana yang sepatutnya ada rumah Mak Saleh tu, dia nampak macam kawasan semak belukar je gitu. Tebal pula tu. Dan suara yang dia dengar duk panggil-panggil dia tu, dia pun tak tahulah datang daripada mana. Menggigil dia bang. Masa dia bagi pizza dekat Mak Saleh tu. Settle dan tahu pizza tu kan, cepat-cepat dia balik. Lagi satu kan, saya nak pesan sikit lah Pada rider-rider yang main dekat area situ, kawasan tu banyak anjing-anjing besar tau. Bukan seekor dua je. Boleh kata, setiap rumah dekat area situ, semuanya ada bela anjing. Besar-besar pula tu bang. So korang, hati-hatilah kalau lalu dekat kawasan sana tu. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah penghantar pizza ni? Menarik tak menarik kan? Macam manalah kawan dia tu boleh tak jumpa rumah padahal dah selalu sangat pergi hantar pizza dekat rumah dia tu? Okey, sebelum kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ni, Abang KSM nak bacakan komen daripada pendengar dulu ya. Daripada Hadijah Nasir 6037. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Hadijah. Bagi Abang $5. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, daripada Vinod GR. Selamat petang Abang KSM. Baru dapat dengar cerita Abang KSM hari ini. Tak sedap badan. Demam dah beberapa hari ini. Kepada sahabat KSM dan Abang sekeluarga, semoga sihat dan dimurahkan rezeki. Terima kasih juga pada Vinod ya. Dan semoga Vinod cepatlah baik. Makanlah ubat apa yang patut tu Dengarlah nasihat doktor. Okey, seterusnya daripada Slenik 5257. Selamat petang semua. Pilot Darat Sarawak hadir lagi. Cerita yang terakhir ni memang betul padulah. Sebab saya pun pernah kena macam ni tau. Sampaikan saya pun pindah daripada rumah tu untuk nak mengelakkan daripada kena gangguan. Daripada santau tu. Terima kasih Slenik atas komennya tu ya. Okey, seterusnya daripada Siti Halimas Ahmad 632. Assalamualaikum Abang KSM. Saya hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti atas komennya. Okey, seterusnya daripada Muhammad Kamal 6672. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para malaikat dan para jin dapat lihat kita, tapi kita yang tak nampak diorang ni dengan mata kasar kita ni, kecuali dengan mata batin. Terima kasih Muhammad Kamal atas komennya tu ya. Seterusnya daripada Putri Sepi 5445. Salam abang. Waalaikumsalam. Saya hadir sekali lagi. Terima kasih Putri Sepi, hari-hari hadir, selalu support Abang KSM ya. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ini.
Okey, untuk kisah yang kedua ni datangnya daripada Sufian Kasban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nak kongsikan satu cerita seram yang pernah saya lalui di Jalan Lama Bukit Putus tau. Cerita ni dah lama dah jadi sebenarnya. Lebih kurang 10 tahun yang lepas lah. Tapi kisah seram tu masih segar lagi di ingatan saya sampailah sekarang ni. Ceritanya bermula bila saya pergi ke hospital Seremban untuk mengambil jenazah sepupu saya. So masa tu kan, saya dengan Pak Cik Din tau, seorang pemandu van jenazah. So dalam perjalanan tu, kami daripada Seremban ke Jempol, masa tu jam 1:30 pagi tau. Kami pun jalan je lah macam biasa kan, sambil-sambil tu kami bersembang-sembang lah. Malam tu kan, kami gunakan Jalan Lama Bukit Putus tau. Waktu dalam perjalanan tu, kami terlihat satu sosok wanita pakai baju congsam merah. Yang macam Amoy Cina pakai tu, waktu time-time kongsi Fak Chai tu kan. Macam itulah baju yang dipakai tu. Dan Amoy tu kan, dia boleh saya nampak waktu tu kan. Dia boleh berdiri sorang-sorang dia je dekat tengah-tengah hutan Jalan Bukit Putus tu. Ish, apa benda tu? Ada orang ke apa tu? Lah cik, ada orang tu cik. Macam perempuan Cina je. Cik, dia tahan kita lah tu. Berhentilah kejap cik. Manalah tahu dia nak minta tolong ke apa. Jadi Cik Din pun berhentikan van betul-betul dekat sebelah Amoy tu tau. Amoy, kenapa you sorang-sorang dekat sini ya? Bang, saya mau tumpang bolehkah? Saya kena tinggal dengan kawan kat sini. Alamak, jahatlah kawan awak tu. Kalau Amoy mau tumpang, boleh, tak ada masalah. Tapi Amoy, you duduk belakang ah. You berani ke? Ini van mayat tau. Boleh bang. Boleh. Lagipun saya takutlah bang duduk sini sorang-sorang. Disebabkan Pak Din rasa kesian sangat dengan Amoy itu, dan kami pun fikir, macam tak baik pula kan tinggal dia sorang-sorang kat situ. So, kami pun tumpangkanlah Amoy itu. Dan Amoy itu duduk dekat kursi belakang tau, bersama dengan jenazah yang kami bawa pada malam tu. Dipendekkan cerita kan, ketika kami sedang menuju di puncak Bukit Putus tu, van kami tu rasa macam berat sangat-sangat tau. Dan saya ada terbau seakan bau bangkai yang teramat-amatlah busuk. Ini serius bang. Memang busuk gila. Sampai termuntahlah saya sebab bau busuk dia tu. Tapi kami langsung tak cakap apa-apa pun. Pasal benda ni lah Kami diamkan je tau benda ni. Tak lama lepas tu, kami mula dengar suara halus je tau. Macam orang tengah menangis pun ada. Cik dengar tak tu? Cik dengar. Kau tu tak kuat semangat. Jangan pula kau pandang belakang ni. Kau bacalah apa yang kau tahu Doa-doa. Kau doa. Mintalah Allah lindung kita. Saya kan bang, masa tu kan muda lagi Apa yang orang tua kata jangan, itulah yang beria saya nak buat. Padahal masa tu saya memang dah tengah takut pun sebenarnya. Tapi entah kenapa gatal pula mata ni. Nak jeling juga ke belakang tau. Jadi saya pun jeling Bila saya toleh je, saya nampak satu makhluk hodoh dengan mata merah menyala, dengan rambut kembang. Tapi rambut dia tu macam ganting kayu tau. Macam kasar sangat-sangat. Duduk bertinggi dekat atas keranda mayat dekat belakang van tu tau. Dengan lidah dia yang terjeli-jeli tu kan. Serius bang, benda tu memang hodoh gila-gila. Terus, saya cepat-cepat pandang ke depan semula tau. Dan itulah keputusan yang paling bodoh yang saya pernah buat bang. Saya terus terdiam je, tak berani saya nak cakap apa-apa. Tak tahu sebenarnya nak buat apa pun waktu tu. Dan masa tu kan, memang saya dah takut sangat-sangat.
Saya dengar Cik Din kat sebelah ni kan. Dia pun mulalah. Dia baca. Dia baca sesuatu lah. Tapi saya tak dapat dengar jelas. Sebab masa tu kan bunyi van tu pun kuat juga tau. Dan tak lama lepas tu, Cik Din berhentikan van tau. Nampak Cik Din ni kan macam relax, macam tenang je tau waktu tu. Dia toleh ke belakang, dia pandang pada makhluk tu. Tapi saya tak pandang lah. Saya cuma berani jeling sikit lah kat Cik Din tu kan. Cik Din dia yang pandang belakang tau. Engkau ni nak apa sebenarnya ni ah? Engkau nak apa? Engkau nak tumpang, aku dah kasih engkau tumpang kan? Kenapa kau nak ganggu aku? Aku tak takut engkau lah. Dengan nama Allah, aku arahkan kau keluar. Kau keluar daripada van ni. Sekarang! Dan itulah bang, perkara yang terakhir saya ingat. Makhluk tu ketawa, mengilai-ngilai dalam van bang. Bergema-gema, macam nak pecah telinga saya dengar benda tu. Dan masa dia mengilai tu, saya terus rasa dunia ni gelap sangat-sangat. Tak nampak apa-apa dah. Terus saya tak sedarkan diri. Bila saya sedar balik semula pun, sebab Cik Din lah genjis-genjiskan air dekat muka saya tu. Dan sejak daripada kejadian tu, barulah saya tahu macam mana rupanya wajah sebenar jin tau. Yelah, malam tu saya dapat nampak real punya, depan-depan biji mata. Dan sesungguhnya Allah Maha Pencipta lah ya. Sebaik-baiknya, janganlah kita takut dengan jin dengan syaitan ni, selagi kita sujud dan berlindung pada Allah. Itu je lah bang, sedikit kisah seram saya ni yang terjadi dekat Bukit Putus. Sampai sekarang bang, saya menyesal sangat-sangat sebab saya toleh ke belakang masa tu. Sebab sampai sekarang saya tak boleh nak lupakan, masih lagi duk terbayang-bayang je muka makhluk tu macam mana. Walaupun benda ni jadi dah lebih 10 tahun dah, benda ni macam tak tahulah kadang-kadang tu benda tu dia macam jadi flashback tau bang. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Menarik tak menarik? Menarik kan? Yelah, kisah pengalaman dia ambil mayat jenazah sepupu dia tu dekat hospital Seremban. On the way balik tu lalu jalan Bukit Putus. Yelah, kita, yelah kadang-kadang kan, nak, tak tahulah nak cakap macam mana kan. Tapi kalau dua orang lelaki, kita letak macam ni lah. Kita dua orang lelaki, dua orang lelaki. Seorang tu pakcik yang orang kata dah orang ada pengalaman pula tu kan. Nampak pula perempuan dekat tepi jalan. Seorang-seorang dekat kiri kanan tu hutan. Korang rasa korang tolong ke tidak? Kan? Ini kadang-kadang, yelah, perempuan. Takkan kita nak biarkan tinggalkan aja kat situ, kan? Tapi kalau abang KSM memang tak lah. Okay, seterusnya. Sebelum kita terus dengan kisah yang ketiga dan terakhir pada hari ini, abang KSM bacakan dulu komen daripada pendengar, ya? Daripada Mira Filia 8522. Assalamualaikum Abang KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir lagi dengar cerita seram daripada Abang KSM. Saya ada cerita nak kongsikan dengan Abang KSM ni. Dua hari lepas, anak saya dengar bunyi gajah dekat luar rumah pada jam 2 pagi tau. Kemudiannya, anak saya kejutkan suami saya dan suami saya pun dengar juga bang bunyi gajah tu. Kemudian, jadinya suami saya pun bila dah dengar bunyi gajah tu, dia pun intailah melalui tingkap jendela tu. Tapi bang, bila dia intai, dia tengok dekat luar rumah tu, tak nampak apa-apa pun kat situ. Dan untuk pengetahuan Abang KSM dan pendengar semua, kawasan rumah saya tinggal ni adalah kawasan perumahan dan jauh daripada hutan. Agaknya adakah itu satu gangguan? Terima kasih Mira atas kisahnya tu. Pada Abang KSM lah. Kalau dah bunyi yang bukan-bukan tu, gangguan lah tu kan. Tak tahulah pada pendengar-pendengar macam mana rasanya. Pendengar-pendengar semua nanti bolehlah komen dekat bawah ya. Okey, seterusnya daripada Nurul Jasrul 7648. Semoga channel Abang KSM ni maju jaya. Road to 30,000 subscriber. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Nurul ya. Terima kasih banyak-banyak. Daripada Precious Love Assassin. Salam abang. Dekat gambar tu, yang sosok gelap belakang kayu tu ke?
Maaflah precious love, abang pun tak berapa pasti gambar yang mana satu awak cakap ni kan. Gambar yang mana satu, ha, nanti komen tu yang mana satu ya. Okey, seterusnya daripada Muhammad 12977. Assalamualaikum KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak hantar cerita, tulis biasa-biasa boleh ke? Nanti KSM olahkan ya. Boleh, tak ada masalah. Muhammad, nanti hantar cerita tu dekat Abang KSM. Abang tengok dulu kisah dia tu macam mana. Kalau boleh, hantar cerita tu. Abang KSM selalu minta, kalau nak hantar cerita, biar ceritanya tu short and simple, yang mudah KSM fahami lah. Jadi kalau KSM faham, senanglah KSM nak ceritakan. Nak diolah pun tu nanti jadi mudah. Kalau panjang-panjang sangat, pening KSM nak olah tu nanti kan. Okey, seterusnya daripada Ju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ju hadir mendengarkan cerita KSM. Semua cerita best-best belaka. Semoga channel KSM selalu berjaya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ju atas sokongannya tu. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang ketiga pada hari ini. Okey, sampailah kita ke kisah yang terakhir pada hari ini. Kisahnya datang daripada Iskandar Rizal MK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini pengalaman kisah seram saya yang terjadi pada tahun 2008 tau. Bermula ceritanya, saya, wife dengan anak sulung saya yang masa tu baru umur 2 tahun dalam perjalanan balik daripada PD nak ke Puncak Alam. Tapi kami singgah dululah dekat nilai 3. Konon-kononnya nak cari barang. Kot-kot ada barang yang menarik ke apa. Kononnya kalau jumpa tu nak belilah. Tapi dah sejam dah bang, kita orang window shopping kat situ, tak beli apa pun sudahnya. Sebenarnya memang tak tahu nak beli apa pun kat situ. Jadi jangan bang, waktu tu dah jam 6.30 petang tau. Disebabkan dah lewat, saya pun ajaklah wife saya balik. Saya tak naklah sampai rumah tu karang lewat sangat. Lagipun nanti nak singgah mana-mana, sebab nak solat jamak lagi kan. So masa tu kan, saya ni ada install Garmin GPS tau. Pada handphone Nokia saya tu lah. Ni cerita zaman-zaman dululah ni kan. Yelah, konon-kononnya nak gunakan kecanggihan tu lah. Jadi saya pun onkan GPS tu untuk perjalanan balik. Lagipun saya tak tahu sebenarnya jalan nak keluar daripada nilai 3 tu. Saya on je GPS, dia suruh saya ikut jalan dalam tau. Ikut highway baru, mana entah saya pun tak pasti, dah tak ingatlah namanya tu. Mula-mula masuk je highway tu, rasa okey lah kan. Jalan highway kan, jadi memang cantik lah, jalan pun baru. Ingatkan bolehlah cepat sampai bang. Tapi rupa-rupanya, pendek je bang highway tu. Saya beria lah tadi, dah macam happy sangat-sangat kan. Ingatkan nak bolehlah cepat sampai rumah. Tapi kena tipu dengan GPS lah ceritanya. Lepas tu kan, mula masuk jalan tu, sunyi je bang. Waktu tu dah nak masuk waktu maghrib kan. Lepas 10 minit saya memandu, saya dah mula cuak dah. Sebab saya langsung tak jumpa kereta lain bang. Tak jumpa kampung ke, tak jumpa rumah ke, memang tak jumpa apa-apa langsung. Jadi saya pun teruskan juga tau perjalanan tu. Sebab sebelum ni, saya guna GPS tu memang tak pernah fail pun. Tak pernah ada gangguan, tak pernah tak jadilah. Memang sampai je ke destinasi. Masalahnya, makin lama saya lalu dekat jalan tu, jalannya makin seram tau. Makin gelap dan makin sunyi. Saya dah mula rasa tak sedap hati dah. Wife saya pula masa ni dia duduk belakang. Sebab lagi selesa kan. Kita orang ni ada anak kecil. Anak tu baru umur 2 tahun. Jadi wife saya jaga anak, dia duduk kat belakang lah. Tak lama tu kan, boleh pula wife saya minta saya buatkan susu. Saya waktu tu kan dah lah tengah tak sedap hati. Aduhlah, time-time ni lah kan nak minta saya buat susu pula kan. Nak turun kereta, memang tak lah kan. Nasib baik lah wife saya tu ada letak semua barang-barang nak buat susu tu dalam kereta tau. So saya terpaksa juga berhenti tau. Berhentikan kereta saya ni dekat tepi jalan kejap. Saya buatkanlah susu untuk anak saya. Okay,
Masa ni kan, tak naklah saya tunjukkan wife saya tu yang saya tengah takut. Kalau dia tahu saya tengah takut masa tu, confirm-confirm bang, dia mesti lagi huru-hara. Sebab isteri saya ni memang jenis penakut bang. So, saya pun buat muka sepusing je lah, muka steady je lah kan. Tapi dalam hati kan, Tuhan je lah yang tahu bang. Bila anak saya tu dah dapat susu yang dia nak, dia pun terus baring lah dekat kursi sebelah mak dia tu. Dalam seminit lepas tu, anak saya pun tanya tau. Dalam dia tengah baring-baring tu, dia boleh tanya macam ni. Pa? 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 Kenapa kakak tu terbang-terbang kat luar? Ha? Kakak? Dah. Hijal baring je. Ha, minum susu tu habiskan eh. Sayang. Sayang, awak tengokkanlah anak tu. Janganlah kasih dia pandang luar. Allahu Akbar. Dia punya seram masa tu bang. Bukan main-main bang. Serius, saya dah meremang-remang bang bulu roma saya ni. Saya terus ajak wife saya ni baca ayat kursi sama-sama tau. Sambil-sambil tu, tangan saya ni duk terkapai-kapai lah. Tercari-cari CD surah-surah Al-Quran. Cari punya cari. Boleh tak jumpa pula bang. Yelah, time-time macam tu bila cari tak jumpa. Jadi, bila saya fikir-fikir balik kan, La ilaha illallah. Baru saya teringat saya dah keluarkan CD tu sebab nak pasang dalam rumah hari tu. So, terpaksalah kami baca apa yang kami tahu je lah. Dalam tempoh pemanduan tu kan, saya memang langsung tak tengok dah cermin pandang belakang ke, cermin sisi ke, memang tak berani bang saya nak tengok. Lantaklah eh, saya memang takkan tengok tak. Saya fokus tau, saya fokus pandang depan je. Dan Alhamdulillah, lepas lebih kurang 15 minit macam tu saya memandu kan, kami pun sampailah ke satu perkampungan yang ada dekat tepi jalan tu. Masa ni kan, barulah saya rasa lega sikit. Yelah, dah jumpa kampung macam ni kan, mestilah ada surau ke masjid dekat sini kan. Jadi bolehlah saya ni singgah solat. Masalahnya, yang kami jumpa tu rumah je yang ada bang. Tapi langsung tak ada lampu yang terpasang pun dekat rumah tu. Dan langsung tak ada orang pun dekat rumah tu. Allahu Akbar. Hati saya dah mula dah. Dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup. Dah mula berdebar-debar dah. Nak tak nak, terpaksalah. Saya pun teruskan lagi perjalanan tau. Baru je saya gerak, tiba-tiba anak saya cakap lagi tau. Tapi kali ni, dia dah bangun lah sebab dah siap minum susu kan. Dia bangun, dia datang dekat sebelah saya, dia bisik kat telinga saya. Kakak tu duduk kat belakang kereta-kereta lah, Papa. Ijal takut, Pa. Muka dia seram. Ijal. Meh sini, Meh. Duduk kat Mama sini. Janganlah kacau Papa tengah drive tu. Hei, cakap apalah tu dengan Papa agaknya. Bang, kenapa bang? Ijal bisik apa kat abang tu? Tak ada apa-apa lah. Biasalah Ijal ni, nak manja-manja lah tu. Saya kan waktu tu bang, tak mampu saya nak jawab soalan isteri saya tau. Saya baca je lah segala ayat yang saya tahu. Sambil tu, saya berdoa lah minta pada Allah agar dipermudahkan perjalanan kami ni dan elakkan kami daripada kena apa-apa gangguan. Selang lebih kurang 20 minit perjalanan menyeramkan dan sunyi tu, anak saya datang lagi dekat saya. Dia cakap macam ni tau. Pa, kakak tu dah hilang, Pa. Ijal tak tahu kakak tu pergi mana. Pa, kakak tu siapa, Pa? Ijal duduk dulu ya. Papa tengah drive ni, bahaya tau. Ijal duduk dulu. Masa ni kan bang, bersyukur sangat-sangat saya sebab benda tu dah tak ada. Dan kemudian saya nampak jalan highway di sebelah kiri jalan tu. Barulah rasa lega sikit bang. Tak lama lepas tu, saya jumpa pula jalan besar. Tembus ke sebelah kawasan perkilangan dekat Bangi tu. Dan kalau tak silap saya, kawasan tu nama Sungai Merap lah agaknya kan. Maaflah. Saya kalau bab jalan-jalan ni memang fail sikit. Memang tak hafal lah nama-namanya. Cuma yang saya perasan dekat situ ada satu kilang Sony tau. Saya bersyukur sangat-sangat sebab tak jadi apa-apa masa tu. Tapi yang menimbulkan persoalannya adalah bila kami keluar je daripada jalan seram tu,
jam menunjukkan pukul 11.30 malam tau. Sedangkan saya rasa kami dekat jalan tu dalam satu jam lebih je. Dan inilah pengalaman perjalanan yang tak dapat saya lupakan sampai sekarang ni. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan ya. Okey, pada mana yang berminat nak order t-shirt KSM tu? Ha, Abang KSM dah update dah gambar dia yang paling baru, yang paling latest, yang original. Kalau nak order, ha, macam ni lah korang dapat seketul-seketul, sebiji-sebiji. Kalau mana yang berminat tu, ha, boleh order ya. Okey, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa tu, harap sahabat semua dapatlah maafkan ya. Mana yang belum like tu, tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu. Ha, jomlah support channel KSM. Kita kan geng, ha, benda free je kan. Dengan ini, berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pada pukul 4 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.